Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat pagi untuk teman-temanku semuanya. Ketemu lagi di channel kami, channelnya Air Lambang-Lambang. Dan kali ini saya berada di sebuah kebun jagung. Nah, ini hasil buah jagungnya ya teman-teman ya. Daerah sini merupakan daerah kawasan pertanian. Saya di sini ingin mencoba melihat kegiatan-kegiatan warga masyarakat daerah sini. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa berjalan dengan baik. Ini sedang menunggu padi nih teman-teman ya, padinya dimakan burung prit ini. Dan mudah-mudahan dari kalian semuanya selalu mensupport, memberikan semangat pada diri saya. Tolong dibantu dalam like, comment, subscribe-nya. Saya sampaikan pada kalian semuanya, terima kasih banyak atas segala support dan semangat yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan dalam kegiatan saya pada pagi hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan dalam perjalanan kita kali ini. Ini sedang memanen padi dan ini sedang melakukan pengerekan ya. Jadi padi-padi yang sudah dipanen dierek, yang nantinya mau dibawa pulang oleh si pemilik lahan persawahan yang ada di sini. Sangat banyak sekali orangnya di sini ya, yang mengerek padi-padi yang ada di sawah ini. Dan tentunya sebagian lahan sudah ada yang selesai musim tanam ini teman-teman ya. Memang kegiatan-kegiatan di pedesaan itu sangat menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Selain di sini kita bekerja dengan pada lingkungan tetangga kita semuanya. Dan yang saya herani di sini itu masyarakatnya itu lingkungannya sangat kompak sekali ya teman-teman ya. Mereka bekerja bareng-bareng dan mereka juga kelihatan sangat guyub rukun sekali kalau di pedesaan itu ya. Mana yang kita repot, nah kita kerjakan secara bersama-sama, kita kerjakan secara bareng-bareng dengan tetangga-tetangga yang membutuhkan pekerjaan yang ada di lapangan lokasi lahan persawahan semacam ini. Untuk kebutuhan air, saluran irigasinya di sini sangat memadai ya teman-teman ya, sangat mencukupi bagi kebutuhan semua para petani yang ada di lahan persawahan sini. Jadi meskipun kemarau panjang, di sini airnya itu masih tetap ada dan kita masih bisa bercocok tanam di tempat lahan persawahan kita sendiri. Banyak sekali kita dapati sebuah bangunan rumah-rumah klasik yang ada di sekitarnya sini. Benane opo iki? Benane opo? Ah, saya anu, Pak. Saya tuku paralon nggon sapi pelataran. Oh, kage anu to, misorane to. Oh, calon ternak, ya semoga-moga bisa berhasil sukses ya. Amin. Nah, ini sepedungan ini ngono aja, pokoknya sih ngapain. Ya, ini dinyangi aja, penting paringan sehat, waras. Amin. Bener. Kadang, ya. Oh, klik. Tanda. Nah, juragan tua neng di juragan tua. Juragan tua lagi. Bos muda ternak sapi gitu teman-teman ya. Banyak sekali kita temui di sini sebuah kebun
jagung yang ada di sekitarnya rumah warga, bahkan ini ditanam di depan rumah dari mereka. Keadaannya seperti ini mengingatkan kita kembali pada masa-masa dulu, masa-masa kecil kita, sewaktu masih kita tinggal di desa. Meskipun dari rumah-rumah mereka sangat sederhana sekali, tapi mereka semuanya hidupnya sangat tenang, sangat damai, dan guyub rukunnya sama tetangga lingkungannya sangat kuat sekali ya teman-teman ya. Kita beranjak pergi dan ikuti terus dalam perkembangan video kami. Sekarang saya mau keluar dari lokasi tempat daerah kampung sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dalam perjalanan kita hari ini. Daerahnya sini masih sangat alami sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan. Gih, Pak. Gih, ditubui. aduh. Wong urip abote, wong urip kaya gini ya, Lur ya. Manggon nang desa. Nah, iki koncoku iki wis mulai puyeng pikirane iki, Lur ya. Buka bengkel. Siar di bengkel ya ora enak ya, terus tengah tenguk bendino ini terus piye iki. Wis ora doyan, ora doyan ngrokok, ora doyan ngudut. Lah iya. Macul sawah ya wis ora doyan. Macul ora kuat, sing dipasangi ora enak. Ya lah sedih pak. Nah, emang mikir tuh lori kilur. Piye cara deh gila-gila pangan. Nah, gue ikut kalau tuh mikir kita ini zaman itu zaman sesuai sesuai angel. Bagulan jalan pelem gue loh. Sebalik terkap. Iki lho podo sarapan iki lho wayahe ini podo tam tem podo sarapan iki. Halo Barul. Halo. Halo. Piye iki piye? Pak oleh gonggong sarapan dulu baru konten. Nah, iki suara kono sik nang sarapan ana ya. Ya. Gendong tambah. Solali nang ya. Kiri sini. Iya, kudune ngono tren. Besok ya nang pun awan nang kurang ngono. Ya lebih kaya lho. Iki atur-atur opo ta iki jane iki? Omong e to iki kok. Yo kereng e koyo ngono lho. Lagi sumo. Ngono wingi lho Lur, nek di kanca ibu lo koplak ya ngono kuwi. Oh ditakoni ape-ape malah nyeneni kancan. Ini karepe piye jane? Greget nih suwe-suwe iki malah. Iki ono golek mulai kaya ngono iki piye. Kudu ngono kuwi ditelateni. Lah sak iki nyapu lan sak iki. Wong motor ora apa-apa senengane kok diajak kaya ngono. Antum gawe ya. Ya tenang ya. Soro ora gelem karo kene. Wong motor anyar melewati jalan aspal lan melewati geragalan ora gelem to. Ini jalan sunatin nah ya lur ya. Karpe piye? Aku tak ngetri lho. Ngetri lho, tenang. Ya, jaga jare. Sito sisi tau wis minggat lho kancane wis ya. Nek ini cukup piye kanca ya emang cukup kan. Iya. Rusong rusai wong tandang gaya ya yen tong wis ngile jare. Kodi bos? Eh, katokmu melorot gila. Eh, kok malah udah piye toh? Kowe gak butuh rokok toh? Kowe ngerokok apa ora?
Doyan rokok apa ora? Nggih, ada. Nang omah? Ya. Masih sering saya temui di sini ya, rumah-rumah bentuk klasik, rumah kuno. Ya, di sini pohonnya kelapa masih banyak sekali ini teman-teman ya. Kagem di kawande tuh, Bu. Di kawande. Oh, pulsa. Saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Mudah-mudahan atas apa yang kami tampilkan ini bisa menjadikan hiburan bagi kalian semuanya, dan dari kalian semuanya selalu mengikuti dalam penayangan perkembangan video-video kami. Sementara waktu aku mempamit, tak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.